Acara Popda tahun 2018 tersebut merupakan ajang pertandingan bagi para atlet pelajar dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Jambi, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dan kemampuan para atlet guna mengikuti pertandingan Pekan Olahraga Wilayah yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Farouk Umar mengharapkan kepada seluruh pelatih, pembina dan pengurus aktif mengikuti perkembangan para atlet pelajar yang mengikuti event ini. PLT Gubernur Jambi mengatakan pertandingan akan melahirkan atlet pelajar yang berbakat dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play menjadi hal yang paling utama. Kadispora Provinsi Jambi Wahyudi menyampaikan kesempatan perhelatan Popda tahun 2018 ini bertujuan menjaring atlet pelajar potensial di 8 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Wilayah atau Popwil tahun 2018 di Aceh, juga merupakan puncak pembinaan prestasi olahraga pelajar kabupaten atau kota, sekaligus tolak ukur keberhasilan pelaku pembina olahraga, serta untuk memacu dan memotivasi para atlet dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi atlet pelajar di daerah. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata.